Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Dr. Sofwal Widat, SPOG, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi. Matur nuwun dokter. Dr. Sarah Ayu Andari, PhD, SPOG. Dr. Ardano Kusumanto, SPOG, subspesialis onkologi. Profesor Dr. Dokter, rekan residen serta hadirin sekalian yang berkesempatan hadir baik secara luring di ruang konferensi besar ataupun secara daring di platform Zoom. Selamat datang di rangkaian hari keempat Oxygen Week 2023. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan kesempatan baik. Salah satunya adalah kesempatan untuk siang hari ini kita dapat memperkaya hasanah keilmuan kita terkait dengan cesarean defect. Siang hari ini, Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi berkesempatan untuk menjadi penyaji dalam kegiatan kuliah pakar Oxygen Week 2023. Dan izinkan saya, Wuning, Residen Semester 3, memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita berdoa agar acara kita berjalan dengan lancar dan dipenuhi berkah serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan juga memupuk kebanggaan kita terhadap alma mater Universitas Gadjah Mada, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Gadjah Mada. Hadirin dimohon untuk berdiri. Oh,
Hadirin yang berbahagia, tidak dipungkiri bahwa angka kejadian seksio sesarea semakin meningkat. Oleh karena itu, angka komplikasinya juga turut meningkat. Salah satu di antaranya adalah cesarean scar defect, sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah, namun pada beberapa kasus mungkin sulit untuk terhindarkan. Oleh karena itu, Divisi Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi pada siang hari ini mengangkat tema menarik ini, cesarean scar defect from prevention to management, untuk memperkaya hasanah keilmuan kita agar dapat memberikan tata laksana secara komprehensif dan paripurna. Sesi ilmiah pada siang hari ini akan dibawakan oleh Dr. Sofwan Widat, SPOG, subspesialis FER, dan dimoderatori oleh Dr. Sarah Ayu Andari, PhD, SPOG. Bisa ditampilkan CV moderator? Izin Dr. Andanu dan Dr. Widat, terima kasih teman-teman panitia Oxygen Week, ya, sangat semangat sekali ya, setiap hari ada kuliah pakar. Tentunya jangan bosan-bosan ya dengan acara Oxygen Week ini, sangat baik untuk refreshing ya dari kegiatan sehari-hari. Saya Sarah ya, perkenalkan dulu, dan hari ini kita akan mendengarkan penjelasan nanti oleh pakar ya. Tentunya kali ini topiknya sangat menarik nih. Mungkin pada bertanya-tanya ini dok, kenapa yang diangkat adalah tema cesarean scar defect ya. Ternyata cesarean scar defect ini memiliki banyak sekali komplikasi. Terima kasih Dokter Wuning tadi sudah menyebutkan ya, bahwa komplikasinya pertama bisa abnormal uterine bleeding ya, kemudian dysmenore hingga infertilitas. Nah, sehingga nanti kita akan dengar bersama-sama bagaimana penjelasan Dr. Widat mengenai apa sih faktor resiko, kemudian sampai tata laksana, hingga yang terpenting adalah pencegahan. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Dr. Widat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para residen, kepala departemen yang apa namanya ini dengan penuh kehormatan ini kita dihadiri kepala departemen. Kemudian juga para undangan atau mungkin yang hadirin di Zoom meeting ya. Ya, ini saya kira mungkin hari ini kita akan bicara mengenai cesarean scar defect ya. Jadi mungkin ada tadi di apa sampaikan Dr. Sarah ya. Jadi ini endokrin fertilitas kok ngomongnya ada sesar-sesarnya, ini kan bukan sesar-sesar, ini kan urusannya kalau nggak obstetri veto maternal gitu ya. Tapi oke, mungkin kita akan nanti akan lihat ya.
ada. Sangat menarik sekali yang penjelasan dari beliau, benar-benar membuka wawasan kita semua. Jadi intinya sekarang ada pandemi ya dok, ada pandemi cesarean scarred effect ya, sehingga mungkin yang dulu saat residennya Dr. Widan, mungkin saat saya juga dulu dok, itu belum banyak kasus seperti ini, ternyata sekarang sudah cukup banyak ya, dan itu memang harus kita hadapi. Baik, saya yakin akan banyak pertanyaan, silahkan pada rekan-rekan yang mungkin ada di konferensi besar, ruang konferensi besar, atau juga mungkin yang ada di platform Zoom, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin yang di Zoom ada pertanyaan? Oh, Dr. Nardano. Oh, ada dok. Ya, Dr. Fikri dulu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Iya, mengenai oksitosin gitu ya. Kalau di artikelnya nulisnya pitosin gitu. Ya, gini, maksudnya itu sebenarnya cesarean sectionnya itu dikerjakan pas apa gitu. Jadi kalau dia dikerjakan itu apa namanya kalah dua misalnya gitu, itu resiko cesarean scar defect itu lebih besar gitu. Kemudian kalau misalnya sudah engagement-nya apa ya turunnya kepala itu sudah di pelvic inlet itu juga resiko CSD lebih besar, termasuk juga misalnya kata ada riwayat penggunaan oksitosin. Jadi bukan oksitosin terus kemudian lahir normal, gimana dong kalau oksitosin terus lahir normal, apa cesarean scar defect? Oh, enggak, namanya juga cesarean scar defect gitu. Jadi ini yang akhirnya kemudian dikerjakan cesarean. Jadi ya terus kemudian ya artinya apa ya, ya menggunakan oksitosin pun harus bijaksana. Ini benar indikasinya benar enggak, jangan sampai nanti misalnya kata di oksitosin ternyata enggak lahir karena disproporsi kepala panggul, kan ya kacau itu kan. Jadi itu kan nanti resiko CSD-nya lebih besar juga kayak gitu. Ya, jadi bukan apa namanya oksitosinnya, tapi intervensi terus kemudian dia masuk fase aktif gitu, kepala sudah semakin turun, kemudian akhirnya nggak lahir, kemudian di seksio cesarea itu lebih rendah dibandingkan lagi CSD-nya kejadiannya dibandingkan ya tentu saja yang tanpa ada intervensi itu. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua mengenai apa namanya antibiotik. Nah, prinsipnya kan antibiotik itu ya kita kembali ke evidence-nya ya. Jadi ya operasi sesar kan dianggap sebenarnya operasi bersih ya. Jadi apa namanya kalau misalnya katakanlah tidak ada indikasi ya sesuai protokol aja gitu. Jadi karena protokol itu sudah sebenarnya mengakomodasi evidence atau apa guideline itu dibuat sudah mengakomodasi ada evidence-evidence yang ada gitu ya. Kecuali misalnya katakanlah ada riwayat ketuban pecah dini lama segala macam, itu kan lain soal gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah itu apa profilaktik gitu ya sudah kenyataannya evidence-nya gitu aman kok, nggak usah kemudian nanti apa nggak pede gitu. Terima kasih Dr. Widat jawabannya. Silakan ada lagi Dr. Elvi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, izin bertanya dok.
Cesarean scar ectopic pregnancy, artinya implantasinya di daerah bekas sesar. Nah, kemudian kalau dikuret, ya hati-hati, kadang-kadang masalahnya kan kita nggak, kadang-kadang nggak mendiagnosis itu dengan baik, masalahnya itu loh. Gitu, kita anggap ini ya abortus incomplete biasa gitu kan, atau mungkin kadang-kadang kita menganggap itu unembryonic pregnancy biasa gitu. Sehingga ketika apa namanya ternyata itu kita lolos diagnosis misalnya ada cesarean scar defect, kan mesti tergantung dari severity-nya. Kalau ternyata RMT-nya itu sedang tipis gitu, dilarang kita kuret daerah situ, kan justru kuretnya itu yang bikin perforasi gitu. Jadi nah itu yang kita harus hati-hati. Makanya kita nggak akan memikirkan cesarean scar defect kalau kita nggak tahu apa itu, barang apa itu cesarean scar defect. Tapi sekarang setelah kita tahu itu, jadi kalau ada riwayat sesar, kita harus hati-hati, terutama pada misalnya kata kehamilan berikutnya gitu ya. Jadi ya, itu yang kita harus hindari gitu. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan kejadian yang fatal, komplikasi itu karena kita nggak menyadari, kita nggak melakukan diagnosis yang tepat gitu. Ya, risikonya ruptur, terutama yang severe ya, CSD ya. Kemudian yang kedua tadi, gimana kalau misalnya katakanlah laserasi di cervix belakang? Ya ini di luar konteks CSD, karena CSD itu kan memang cesarean scar defect ya. Nah gimana bisa nggak terjadi kayak cleft apa namanya, terjadi dehiscence juga? Ya kalau risiko dehiscence tetap bisa aja gitu. Cuma kan biasanya kalau laserasi di belakang itu kan namanya laserasi, biasanya laserasinya itu apa vertikal toh, nggak kayak bekas sesar yang kita buat horizontal kan atau semiluner. Dia biasanya kalau misalnya terjadi rupiahnya ke bawah kan gitu. Jadi biasanya karena ke bawah, kalau dia sesuai dengan sumbu uterusnya, kalaupun misalnya katakanlah ada dehisen di situ, kan nggak bikin genangan apa cekungan yang bikin CSD kayak gitu, mestinya gitu sih. Ya, terima kasih Dokter Widat. Tadi menarik yang kalau kita tidak tahu ada cesarean, tidak aware ya dok, ada cesarean scar defect atau tidak, berarti jika pada pasien dengan riwayat seksio cesarea pada kehamilan berikutnya yang trimester pertama nih dok, berarti kita sudah mulai sekarang harusnya bisa lebih aware ya dok. Ya betul. Tapi kalau sudah, biasanya kalau sudah kehamilannya sudah agak besar, kita sudah agak bisa lihat lagi. Apalagi kalau sudah trimester ketiga, apalagi kan SBR kan sudah mulai terbentuk, kayak gitu, sudah nggak kelihatan apa-apa lagi. Awal trimester. Jadi kalau itu trimester 1, transvaginal, itu akan lebih jelas. Atau setidaknya misalnya katalah, oke, dia kontrol sebelum dia hamil, itu lebih mudah lagi. Baik, dok. Walaupun tadi gambarannya beda-beda ya dok, ada yang memang seperti droplet, mungkin kalau yang linear tadi agak sulit ya dok? Ya betul, jadi kalau linear yang paling sulit karena dia hanya semacam garis tipis saja, jadi kalau kita apa USG-nya bagus gitu, ya tetap bisa sih mendetek gitu. Baik, terima kasih. Mungkin diseling dulu yang dari Zoom, ada dari baik, kita bacakan ya. Baik. Yang atas dari Dokter Chandra Kurniawan, terima kasih Dokter Widat, mantap banget presentasinya. Sampai residen tidak ada yang mengantuk di jam kritis ya. Kemudian Dokter Rivaldi Lili Goli SPOG, izin bertanya Dokter Widat, jika bekas pada SC pada uterusnya tipis sekali atau skarnya tipis sekali untuk teknik irisan baru dan jahitannya seperti apa ya dok? Terima kasih. Iya. Tipis sekali ya. Iya, jadi biasanya kadang-kadang kalau bekas sesar gitu ya, apalagi sesar dua kali, kadang-kadang ketebalannya itu tidak sama antara aspek yang kranial gitu dengan yang aspek yang apa kaudal itu di uterusnya atau di bekas segmen bawah rahimnya itu insisinya. Nah itu memang, jadi kalau ketebalannya beda, dia kadang-kadang ya kalau nggak di repair dulu ya risiko kadang-kadang nyambungnya atau disesi lebih tinggi gitu.
Karena kelengkap kepalanya lain kok, yang kranial dia lebih tebal, kemudian yang kaudal lebih tipis. Ya kalau sudah tipis sekali mungkin sebaiknya ya mungkin malah sekalian di eksisi dulu gitu ya. Apalagi daerah-daerah yang fibrosis gitu. Kadang-kadang kan itu kan Jason sudah tepinya fibrosis. Dia nutup itu karena tinggal tipis saja, hanya tinggal serosa saja, tipis-tipis saja gitu. Nah daripada langsung dijahit nanti tepinya ketemu yang area yang fibrotik yang sana daerah luka. Ya, mendingan yang area fibrotik tipis itu di aja di eksisi dulu. Itu baru kemudian nanti dijahit ya. Ya, tapi hati-hati kadang-kadang masalahnya. Nah itu tadi sekali lagi, ketika bekas sesarnya itu sudah sangat rendah, ngambil insisi histerotomia, lah kalau di eksisi kan semakin nanti semakin rendah lagi gitu. Ya, padahal semakin rendah itu risiko terjadinya CSD juga lebih besar. Ya, sehingga nanti bagaimanapun akhirnya kan sesar yang primer itu yang penting untuk pencegahan ya, gitu. Indikasinya harus tepat gitu ya, dan tekniknya, dan teknik saat closure-nya ya, tadi ya. Insisinya juga jangan terlalu rendah. Insisi jangan terlalu rendah tidak menginklusi endometrium ya. Ya. Oke, ada lagi sepertinya dari Zoom. Boleh agak dibesarkan. Dari oh nih teman saya nih dok, Dokter Bayu Surawijaya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk pemilihan benang, apakah lebih baik Chromic Catgut PGA atau monokril? Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya sekarang anu ya, karena mungkin akan kalau yang berbahan natural itu kan ada risiko inflamasi ya. Jadi sebenarnya dipilih yang sifatnya sintetik sebenarnya. Dan sintetik pun kalau misalnya katalah ada yang monofilamen dan multifilamen, ya monofilamen lebih baik di kayak gitu. Meskipun kadang-kadang jadi apa ketersediaan harganya jadi itu pasti akan beda ya. Tapi setidaknya multifilamen itu karena itu banyak benang-benang yang digabung jadi satu itu sebenarnya lebih risiko apa infeksi sebenarnya lebih besar. Ya, kemudian kalau yang natural itu karena protein itu kadang-kadang protein asing kan ada reaksi inflamasi. Ya. Ya, terima kasih. Berarti monofilamen yang sintetik ya, Dok. Ya, yang itu the best-nya. Tapi ya tergantung nanti kan di tempat kerja masing-masing kalau bisa the best itu ya itu yang terbaik. Tapi ya, yang penting juga tadi tekniknya ya, Dok. Ya, siap. Mungkin dari Konbes sih benar-benar tidak ada yang mengantuk, Dokter. Ya silakan. Ngopi semua ya tadi gue apa. Dan cuci muka kayaknya sebelum masuk sih. Dokter Inos silakan. Ya, terima kasih Dokter Sarah dan Dokter Ida. Ya. Izin bertanya Dok, pada kasus seseran scar defect ini kan kalau kita ketemu pasiennya berarti clue-nya itu salah satunya riwayat SC. Kemudian yang kedua mungkin ada AUP yang paling sering ya Dok. Ya. Itu kan mirip dengan kasus AVM juga Dok. Ya. Saya ingat dulu dokter juga pernah dikonsulkan oleh sejawat untuk memeriksa USG pasien dengan curiga AVM. Nah, kemudian untuk membedakan keduanya itu kita konfirmasi dengan USG dokter. Doppler. Ya, nah itu dok sebenarnya yang ingin saya tanyakan dok, bagaimana membedakan antara AVM dengan cesarean scar defect? Iya, jadi kalau cesarean scar defect dia memang murni hanya anu ya, apa namanya divertikel ya, divertikulum atau pouch. Jadi kalau kita aktifkan apa namanya Doppler-nya itu dia nggak ada itu di situ itu. Tapi kalau misalnya katalah AVM itu dengan ya mungkin sama-sama perdarahan mungkin post SC berapa bulan gitu ya kok perdarahan terus kayak gitu itu. Nah, satu biasanya kalau AVM perdarahannya cenderung lebih banyak dan perdarahannya bisa lebih masif gitu. Kadang-kadang sampai perlu transfusi. Kalau SCD kan jarang sampai harus transfusi gitu. Kemudian apa namanya wong yang tertampung di situ sepanjang katalah kalaupun cekungannya kecuali kemarin yang ekstrim ya gitu ya. Tapi kalau yang umumnya itu nggak sampai ada stenosis itu kan ya darahnya ya terisi sesuai dengan volume itu bisa mengisi apa terisi darah gitu kan. Terus kemudian habis itu kan post menstrual apa spotting atau bleeding kayak gitu dan nggak banyak. Jadi lebih ke arah quality of life, biasanya sama ya infertilitas. Tapi kalau yang AVM biasanya perdarahannya lebih banyak. Dan satu lagi kuncinya, Anda aktifkan itu apa namanya vascular Doppler-nya itu. Jadi pasti kalau apa namanya AVM akan kelihatan itu dan diameternya besar gitu ya apa namanya di daerah situ. Ya. Ya, menarik dok. Terkait
waktu munculnya dok, setelah proses SC-nya itu sendiri itu bervariasi ya dok? Iya, akhirnya ada hubungannya related dengan cesarean section juga. Jadi ya kembali lagi, biasanya kenapa kok bisa terjadi AVM itu pada posesarian itu? Itu karena dia terjadi neovaskulasi atau kolateralisasi gitu. Jadi, nah kenapa? Ya kembali sekali lagi dia biasanya iskemik. Nah kalau iskemik kan kembali ke teknik jahitan juga sih gitu ya. Ini kan kita kalau bicara hipotesis kan, tadi kan hipotesisnya kan gitu. Jadi kalau kadang-kadang daerah iskemik itu akan mengundang VGF dan segala macam, terus kemudian terjadi kolateralisasi pembuluh darah, dan itu kadang-kadang dia tumbuhnya nggak terkendali itu, dan dia kan cenderung fasanya nggak kokoh gitu ya, jadi gampang berdarah gitu, karena dia bukan fasa normal arteri vena yang normal, tunika intimanya juga beda gitu, sehingga dia fragil gitu. Baik, terima kasih. Oh, dari Zoom tampaknya ada lagi. Satu lagi dari Zoom. Yang di Zoom juga semangat, dok. Ya. Kini buka kecil. Baik, dari dokter Farida Indriani. Dokter Farida, senior saya nih kelihatannya. Dokter Farida. Mohon maaf dokter, izin bertanya untuk follow up post SC dok dengan USG, bagaimana baiknya dokter, sampai berapa lama mengikuti pasien tersebut dok? Iya, ya sebenarnya kan ya, karena cesarean section scar defect itu ya sebagian besar sebenarnya tanpa gejala gitu, tanpa gejala, dan kalau kita melakukan follow up pasien post SC sebenarnya standar aja. Jadi apa yang kita nilai ya, seperti misalnya katakan penyembuhan luka, terus kemudian nifasnya gimana gitu kan, terus kemudian mengenai breastfeedingnya gimana, sebenarnya nggak perlu menjadi standar baru. Kalau gitu setiap cesarean riwayat cesar itu pada saat kontrol nifas harus di USG dicari ada terbentuk formasi nis apa enggak? Enggak sih gitu. Jadi basisnya adalah simptom. Ya, gejala, manifestasi klinis. Karena tadi pun kalau asimptomatik dan memang belum menginginkan fertilitas, observasi. Observasi, ya. Baik. Ada lagi dari Konbes mungkin? Dokter Ardano, sudah penasaran banget. <Bos. laughs> Pak Kadep kita ini. Wah, ini. Tinggal 5 menit kode. Terima kasih. Ya, habis waktunya. Ya, Pak Tersun, Dr. Widat. Jadi tadi menarik sekali gitu, presentasinya juga. Tadi pertanyaannya banyak dan itu yang memang sering jadi pertanyaan kita semua. Nah, SC itu kan memang sudah dikerjakan lama sekali ya, Dr. Widat. Jadi sejak guru-guru kita juga mau korporal, mau SBR ya. Nah, zaman dulu itu memang mungkin entah memang tidak, oh ya, terang ya, entah memang S seret dulu itu tidak setinggi sekarang, atau mungkin juga cara menjahitnya juga berbeda. Kita itu dulu, kalau saya ya mungkin Dr. Wida juga diajari waktu itu kalau jahit itu memang tidak boleh sampai kena endometriumnya. Nanti bikin endometriosis. Kalau dulu ceritanya seperti itu. Nah, mungkin kalau kena endometrium mungkin bisa endometriosis. Ya, mungkin. Cuman cara menjahit kita mungkin. Jadi seluruh kalau menurut saya, jadi seluruh miometrium itu harus kena. Jadi jangan, kalau bahasa Jawanya itu minjeling-minjeling. Jadi itu yang menurut saya akan membuat niche itu, akan membuat celah itu. Jadi itu mungkin ya. Tapi mungkin nanti mohon tanggapan. Kemudian yang kedua tentang yang tadi remodeling. Nah itu malah justru kayak ditipiskan ya. Itu apa tujuannya? Untuk menghilangkan endometrium yang ada di situ. Jadi nanti kalau ada
hasil konsepsi berikutnya itu tidak bakal menempel di situ. Mungkin apakah maksudnya itu, Dokter Rita? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, yang pertama tadi mengenai teknik jahit ya. Ya mungkin kita, saya juga ingat dulu kan, Dokter Saripin, Dokter Risanto gitu ya. Betul-betul itu kalau kita sesar, diwanti-wanti betul. Tadi saya setuju itu. Ya dengan alasan apapun. Ya cuma sekarang ada fenomena ada perspektif baru. Gak hanya masalah endometriosis yang dikhawatirkan, tapi justru mungkin ada risiko iskemik tadi. Jadi itu juga mungkin jadi masalah gitu ya. Jadi kemudian ya dulu karena kita diwanti-wanti miometrium itu harus jahit itu sungguh-sungguh, itulah gaduk kanan kiri miometrium, seluruh miometrium itu ya, whole of miometrial layer itu kena gaduk kanan atas bawah itu. Nah itu kan memang akhirnya waktunya kan seraman jahit miometrium nggak boleh ngebut loh. Itu jadi itu kita harus pay attention gitu ya, itu terutama untuk miometrium itu harus benar gitu. Nah kadang-kadang mungkin kan kalau akhirnya pinginnya cepet-cepetan, apalagi kalau model balapan resident, kamu berapa menit sesar kok kayak balapan di target sama timer kayak gitu. Nah itu kan akhirnya jadi nggak bisa begitu lagi gitu. Jadi akhirnya ya seputaran bet ya inclusion endometriumnya juga gitu kan, gitu ya, itu mungkin sudut saya gitu. Ya tapi kan ya kita boleh mawas diri kan, introspeksi itu. Jadi kira-kira kalau sesuai tadi penjelasan patofisiologi, mana sih yang kita harus perbaiki kira-kira kayak gitu ya. Setuju Dr. Adem ya. Gitu. Terus kemudian yang kedua tadi remodeling ya, jadi tipis nih Bang. Makanya menentukan pilihan opsi kita mau pilih yang mana itu tergantung kandidat pasien itu mau apa gitu. Jadi kalau dia problemnya misalnya kelihatan klinisnya abnormal uterine bleeding gitu ya, kemudian dia umurnya 40 gitu, terus kemudian katakanlah dia sudah KB, sudah steril, sekalian sesar, sekalian steril, dia problemnya bleeding, quality of life, nggak masalah kan kita remodeling, reseksi kayak gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah masih muda, riwayat seksual sekali gitu ya, dia baru punya anak satu, apalagi anak satu meninggal lagi gitu, itu, nah kita harus apalagi nanti dicek RMT-nya tipis, jangan dong di remodeling kayak gitu, ya. Berarti tadi bukan berkaitan dengan letak implantasi tadi ya, Dok? Ya, bukan. Tidak berkaitan dengan implantasi. Baik. Ada lagi? Oh, di belakang kok besar sekali tulisannya waktu habis. Padahal masih banyak yang begini-begini loh, Dok. Ya, gimana ini, Dok? Ya, sudah? Privat sama dokter. Baik. Saya rasa menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Tidak terasa ini Jumat siang, tapi semangatnya seperti Senin pagi, Dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Wida. Aplaus lagi kepada Dr. Wida yang telah memberikan penjelasan yang sangat menarik. Jadi, ya, slide-nya boleh kok dibagi. Iya, slide-nya boleh dibagi. Mungkin terakhir tadi, Dok, untuk kata mutiara atau bagaimana, Dok? Silakan. Ya, jadi ada dua mungkin ya tadi ya. Pertama adalah take home message-nya ya, sebagai obskin gitu ya, jangan kita membuat masalah iatrogenik ya, terutama dengan cesarean scar. Kalau kita melakukan cesarean scar ya usahakan itu memang benar-benar karena indikasi klinis, indikasi obstetrik. Kemudian ketika akhirnya kita sudah mengerjakan cesarea gitu, kerjakan dengan teknik yang tepat gitu ya. Dan tentu saja mungkin apa yang saya sampaikan sekarang ini barangkali belum final gitu ya, dan disitulah kita punya kewajiban untuk selalu mengupdate ya evidence yang ada kayak gitu ya. Mungkin sekarang kita sampaikan mungkin benar menurut update sekarang gitu ya, tapi nanti belum tentu nanti beberapa tahun lagi hasilnya sama. Disitulah kita butuh belajar selalu setiap saat ya. Terima kasih, luar biasa. Jadi tetap kita selalu belajar, selalu ingin mencari tahu, dan tentunya tadi ya, Dok, untuk cesarean section itu tepat indikasi dan tepat tekniknya. Saya rasa demikian untuk diskusi kita siang ini. Saya kembalikan kepada Dr. Wening sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr.
afternoon, dokter. Baik, tiba kita di penghujung acara kuliah pakar Divisi Vet sore hari ini, yaitu sesi foto bersama. Dimohon kepada pembicara dan juga moderator untuk berkenan berfoto bersama seluruh peserta. Dokter Ardani juga. Monggo kepada seluruh audiens untuk dapat berdiri. Audiensnya berdiri berdiri. Dokter, untuk fotonya di sini menghadap ke sana dok. Oke. Akhir kalam,